Kebebasan dalam demokrasi perlu disulami dengan sikap kebertanggungjawaban. Itu pendapat yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Ramin Mulia mengenai sikap ahli-ahli politik negara ini yang sering mengeluarkan kenyataan kontroversi. Apabila setiap kita faham dengan tanggungjawab masing-masing, maka tidak adalah perkara-perkara negatif yang akan timbul. Yang suka buat kenyataan-kenyataan begini ini adalah orang-orang politik, pengamal politik. Sehingga kadang-kadang ada yang kena saman di mahkamah oleh karena membuat kenyataan-kenyataan yang patut mereka tidak buat. Dengan nada sinis, Pandika menganggap ia adalah demokrasi yang diamalkan di Malaysia. Pandika berkata demikian kepada pemberita ketika diminta mengulas berhubung isu campur tangan badan eksekutif dalam institusi. Beliau ditemui selepas menerima kunjungan hormat daripada Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung di Parlimen pada pagi Sabtu. Ada pihak yang menganggap tindakan memindahkan dua pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, ke Jabatan Perdana Menteri dianggap sebagai campur tangan badan eksekutif. Antara yang menganggap ia satu intimidasi ke atas SPRM ialah Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Pada Jumaat, pengarah operasi khas SPRM Datuk Bahri Muhammad Zain dan pengarah komunikasi strategi SPRM Datuk Rozat Yaakob dipindahkan ke JPM.